selamat berjumpa kembali di channel Koleksi Mainan. Alhamdulillah pagi ini kita akan mencoba membongkar unboxing. Kita akan merakit sebuah mini 4WD ini. Katakan saja Tamiya begitu, tapi bukan Tamiya, dengan merek Bertoyindo. Harga 26.000. Bentuknya cukup menarik, warna kuning. Di sebelah pinggir terdapat gambar-gambar model, sepertinya ada beberapa model varian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 bentuk model dengan gambar chassis, model chassis Super One. Oke, langsung saja kita akan coba membongkar merakit sebuah mini 4WD Roadblock Savanna warna kuning. Langsung saja kita bongkar, masih segel plastik ya, bungkus kardusnya masih terpasang. Oke, langsung saja kita bongkar, kita buka bungkus kemasannya plastik. Oke, Roadblock kardusnya bagus ya, tidak kayak loh. Di sini warna kuning, tetapi kita dapatkan covernya, kita dapatkan penutupnya warna biru. Tiga ya, tapi tidak apa-apa lah, mungkin karena harganya yang murah. Kita dapatkan 4 buah roda ring, roda gabus cukup ringan, ada 4 kita taruh di sini. Chassisnya bahannya tidak terlalu padat ya, tidak seperti merek Tamiya yang asli, tapi cukup lumayan lah, harganya tidak terlalu mahal. Untuk dinamonya tidak ada namanya, biasa sepertinya. Untuk putarannya tidak terlalu berat putaran dinamonya, warna hitam. Oke, kita taruh saja di sini. Kita lanjutkan. Ini tulisannya Super One. Penutup cover on off ya. Penutup baterai, ini ring ada 5. Penutup dinamo, penutup dinamo shutter on off. Lalu ada include juga sebuah tray untuk memasang rollernya. Ada stiker cover. Stiker di sini nanti. Lalu ada beberapa set. Ini gear set juga, dan juga strut. Ini tembaga buat dinamo, ini juga gear, ini batang untuk roda ada 2, dan ini untuk 4WD nya ini untuk tembaga saklar on off, pelumas. Ini roller gear 4WD, dinamo maaf. Ini yang 4WD yang kuning ada 2. Ini bagian nanti di sini untuk tembaga di dinamo. Ini ada skrup, berarti ada 4 roller. Tetapi rollernya tidak ada. Oh ya, di gambar juga tidak ada rollernya. Ini ring, link di untuk roda nanti. Ada 4, juga ada besi untuk dinamo gear. Oke, semuanya sudah. Thank you.
pasti nih, ini tinggal dipasang wastafel. Yang depan juga kita pasang. Pasang stiknya. Oke, sudah. Body sudah terpasang, tinggal kita kaitkan dengan 4 WD-nya. Terpasang, tinggal kita rangkai menjadi satu. Sistem kerja. Dua rotor berjalan. Tekankan. Sekarang kita tinggal merangkai dinamonya. Merangkai dinamonya. Karena ini amatir ya, saya masih mengingat-ingat karena lupa. Sudah lama sekali tidak bermain Tamiya. Kuningan teman-teman, kita pastikan kuningan yang ada di dinamo dengan kuningan yang ada di nanti di mekanik sekarangnya ini sama-sama nyambung. Ya, kita tutup. Kita tutup dengan penutupnya. Pastikan semuanya terkunci dengan rapat. Oke. Ini belum pas ini. Sepertinya belum pas. Sepertinya terbalik ini memasangnya. Oke, sudah selesai. Dinamo sudah terpasang, tinggal kita beri pelumas biar tidak terlalu kesat, biar licin. Oke. Tak lupa juga di gear set yang ada di 4 WD nya juga kita beri pelumas. Oke. Sini juga. Nah. Pasang on off nya terlebih dahulu untuk pengaturan tembaganya. Ada di sini. Gimana nih? Oke, kita ulang. Lalu kita tutup saja dengan penutupnya. Oke, untuk depan sudah, tinggal kita pasang dinamonya. Oke, sudah terpasang. Lalu kita pasang sirip tengahnya. Oke, sudah terpasang bagian sirip tengahnya. Lalu kita pasang tutup baterainya. Sudah jadi, kita tinggal. Oke, solarnya tidak usah kita pasang terlebih dahulu. Kita akan coba dulu, kita coba test drive. Apakah bisa menyala? Min plus ini min, berarti begini. Ini begini, kita tutup dulu dengan penutup baterainya. Kita coba apakah nyala.
Sudah, tinggal kita pasang stikernya. Kita akan lihat bentuknya akan seperti apa stikernya. Bentuknya seperti ini. Nanti ini di sebelah sini. Warnanya kuning ya di apa namanya di kemasannya, tetapi aslinya yang ada di dalam kemasan ternyata covernya biru. Tidak apa sih. Tapi ya mungkin kalau yang anak-anak bisa kecewa kalau yang beli anak-anak. Karena warna tidak sesuai, tapi bentuknya sama. Untuk bentuknya tetap sama, hanya saja warnanya berbeda, tidak konsisten. Oke. Lalu kita lepaskan ini, apa yang namanya? Speed Confusion. Ini sepertinya di sebelah sini. Sudah kita lepas ya. Ini di belakang. Power box. Lalu lampu depan ada dua. Lampu depan ada di sebelah sini. Ada dua. Oke, sudah jadi, sudah beres semuanya. Tinggal kita pasangkan di sebelah sini. Lalu kita kunci. Oke, sebuah Tamiya Minipod BD Bertoy Indo Roadblock sudah selesai. Oke, teman-teman, karya kita sudah selesai, sebuah Minipod BD Bertoy Indo. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, segera saja subscribe. Lalu jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian yang tidak menyukai. Oke, kita akan sampai berjumpa lagi ke video selanjutnya.